pelajaran kita yang kita baca di dalam kitab ataupun buku hadis 40. Kitab ataupun buku kita ini dikarang oleh Ustaz Mustafa Abdul Rahman, terbitan Dewan Pustaka Fajar. Kita sambung di tempat yang kita berhenti dahulu, yakni hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini membicarakan berkaitan dengan hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, dan di antara keduanya syubhah, yang mana syubhah ataupun perkara kesamaran ini tidak diketahui oleh ramai manusia. Yang mana contoh yang telah dibuat di dalam hadis ini, seumpama kita menternak ternakan, lalu ternakan tadi diletakkan di sekeliling tanaman orang, kita tambak ternakan kita tu, tetapi oleh kerana haiwan tu ada akal tetapi tidak dapat menggunakan sebagaimana manusia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang ia junga bahasa daerah, kadang-kadang ia menerkam kepada tanaman yang berada di sekelilingnya itu, dan itulah yang dikatakan syubhah ataupun perkara kesamaran. Kita tamak sini hukum itu tak sepadau, tapi oleh kerana tarik menarik di antara gelunggu dia tadi, tempat tamak dia tadi dengan tubuh dia tadi, maka kadang-kadang dia beri. Kemudian selepas itu pergi makan tanaman orang. Itu yang dikatakan syubhah. Ukur tak siapa dah. Tapi oleh kerana haiwan tadi tidak ada akal untuk diguna sebagaimana manusia guna, maka berlakulah perkara yang haram walaupun ianya halal. Baik, kita sambung. Kita sambung di huraian. Perkara yang halal, haram, larangan dan kedudukan hati seseorang di dalam hukum yang diperintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hadis tersebut, hadis yang telah kita baca, ini hadis yang ke-6 itu, pada hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Sembahyang lima waktu, yakni sembahyang fardu itu jelas suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kadang-kadang kita rasa malah hari ini, lalu tak sembahyang. Maka kita telah melanggar perkara yang halal tadi, dia jadi haram. Ataupun kita duduk saja. Masuk waktu sepatutnya pergi mayan lalu, enggak duduk saja. Guling galak, main ke depan tengok tak kata gitu dah. Mana kalau nak pergi mayan lalu boleh. Tiba-tiba kita kata, mayan karang-karang, boleh. Haa, tu dia. Bila jadi wajib sembahyang fardu, yakni kita idaman penutup telah menceritakan. Yakni apabila kita akak takbir, dan tak ada dah waktu tu. Seumpama nak mayasa, dan tak ada dah. Habis mayasa tadi garik. Itu waktu haram. Lalu kita tunggu, karang-karang sikit lah. Lepas tu karang mari, karang-karang sikit lah. Teranjak. Sampailah waktu yang disebut waktu haram tadi. Syubhah. Keliru dengan godaan dan hasutan syaitan. Itu dia. Baik. Sungguh pun yang halal itu nyata dan terang. Dan yang haram itu pun nyata dan terang. Yang halal itu maknanya perkara tidak dilarang. Yang halal itu perkara yang disuruh untuk melakukannya. Tetapi yang haram itu adalah dilarang. Yang haram itu kebanyakannya dilarang kerana mendatangkan mudarat. Jangan minum arak, jangan minum minuman yang memabukkan, kerana ia tidak mendatang manfaat kepada kita. Hai, kita tak boleh kalau tak minum arak sekali sehari, cacah merbah. Itu dia. Mana kita telah tahu perkara itu haram, tetapi dikelirukan
oleh sebab sesuatu, maka kita buat juga. Haa, itu dah syubhah. Kedua-duanya adalah terang kepada manusia, serta diketahui pula hukumnya. Tahu dah, tapi nak buat juga. Haa, itu dah. Contoh yang lain. Yang telah diberitahu hadis yang ke... Hadis yang keempat dahulu telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ada masalah, kalau tak ada masalah, kalau nak gapa-gapa, marilah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat membicarakan kepada kita, terutama kalau kita ada masalah, marilah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana di rumah Allah Subhanahu wa taala ni ada benda yang tidak ada di rumah kita, yang telah diceritakan pada hadis yang keempat. Gapa dia? Mayat. Rumah boleh mayat. Jemaah. Rumah boleh jemaah. Boleh mayat jemaah. Sunat rumah abdal. Fardu patulah ia saja. Tetapi ada perkara yang tidak ada di rumah, ada di masjid. Di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Gapa dia? Yakni seperti masuk je di muka pintu, kita pun sebut Allahumma ftah li abwa barahmati. Tak ada rumah. Baca doa untuk memasuki rumah ibadat. Kalau kita baca rumah kita, nak masuk rumah kita, tak boleh ganjaran pahala sebagaimana kita baca mari masjid. Tak ada rumah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada di rumah. Apabila masuk je ke bangunan masjid ini, sebelum duduk, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tak ada rumah. Tak ada rumah sembahyang tahiyatul masjid. Di rumah Allah Subhanahu Taala sahaja. Haa, itu dia. Kemudian, masuk je selepas sembahyang tahiyatul masjid, duduk. Hal keadaan duduk tadi, niat iktikaf. Tak ada di rumah. Maka sekiranya banyak benda yang tidak ada di rumah, marilah buat di masjid, mintalah dengan Allah Subhanahu Taala, kerana kita mari di rumah dia ni, nescaya insya-Allah Subhanahu Taala kata, Allah Subhanahu Taala menyebut fazkuruni azkurkum. Sebutlah aku ketika kamu tidur, ngiring, berdiri mana, yang tempat lain kamu tak boleh nak sebut. Rumah aku yang mungkin sebut. Itu di antaranya, banyak lagi perkara lain. Oh, itu dia. Jadi kita mari tadi di masjid, kita buat perkara yang tidak boleh buat di lain. Kenapa pergi Mekah? Kerana nak menunaikan rukun yang kelima, tak boleh buat lain. Mana-mana pun kena pergi situ. Oh, gitu dia. Sebab tu kita pergi. Belanja mana-mana-mana, habis banyak mana-mana pun pergi. Oh, gitu dia. Tempat tak ada lain, kata Allah Subhanahu Wataala, di situ musbuklah aku. Fazkuruni azkurkum, ingat akhir ayat. Nescaya mu ingat aku tengok tu, nescaya tu kamu nak sesuatu, kamu minta dengan aku ingat kamu. Walaupun ketika kamu sebut aku tadi, kamu tak saya gapa-gapa. Saja je nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Taala. Tasbih, tazkir, tahmid dan sebagainya. Dia minta gapa, tak ada Tuhan, cukup lah apa dah. Kemudian di ketika yang lain, kita memerlukan sesuatu. Maka di kala itu kita cakap sikit, boleh banyak. Seumpama kadang-kadang negara, dia kata dia masbuk ayat sibu dina. Baca ayat sibu dina tau. Rezeki datang dengan tidak disangka-sangka. Dan banyak lagi kaedah, rezeki datang dengan tidak disangka-sangka. Jelas, kita semua telah tahu. Kemudian, kita tanya diri kita. Kita tanya diri kita, adakah kita telah sama-sama beramal ataupun tidak? Gitu. Yang mana kita ngaji kitab idaman penutup? Bab taharah, bab bersuci. Bak bersuci, bagaimana kaedah kita nak mengambil wudu? Mestilah air mutlak, air suci lagi menyucikan. Sunat menggunakannya. Kemudian yang kedua, makruh menggunakannya, suci lagi menyucikan. Tetapi makruh menggunakannya, air yang kena tengah panah. Boleh buat ambil air semayan. Kaedah kita nak menyucikan diri. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Sejauh mana kita telah sama-sama mengamalkannya? Kita pakat tanya diri kita. Lepas tunjuklah kau kan. Tunjuklah diri kita. Aku ampus akum. Lepas tu bawa ahli kum. Nak berlindung daripada apa? Penar. Selesai diri kita dah. Kita pun ajak orang lain pulang.
Di antara yang tidak dilarang kerana halalnya seperti memakan makanan dari biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan atau daging binatang yang halal, dan meminum minuman dari air atau susu atau lainnya selama tidak ada larangannya. Atau halal, minumlah banyak mana-mana. Dan memakai pakaian dari segala jenis benang atau bulu atau lainnya. Pakailah. Selagi tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau makanan itu haram, haram dimakan. Oh, makanlah. Kalau ada yang sebut haram, jangan makan. Jelas benda itu. Contoh. Al-aruz, nasi. Buah padi. Al-aruz nama dia. Halal, makanan halal dimakan. Selagi menjadi hak kita. Bila beras tadi, al-aruz itu, al-aruz tadi jadi haram, benda tu halal, nasi. Nasi halal dimakan. Bila ia jadi haram, beras kan? Kita pergi curi. Ha, dia jadi haram. Bila pakaian jadi haram, hak orang kita gambar. Ha, dengan tidak izin Tuhan dia, kita ambil pedang macam jadi haram. Ha, tu jelas. Selagi tidak ada yang haram, pakailah, makanlah, minumlah. Ha, tu dia. Demikian pula bekerja atau berusaha mencari kehidupan dengan jalan yang tidak dilarang. Kerja, nak cari rezeki, carilah. Siang malam pun carilah. Walaupun ada hadis yang menyebut lumrahnya siang hari waktu bekerja, malam waktu rehat, ataupun waktu berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hal keadaannya kita nak mengangkat diri kita ke martabat yang lebih tinggi, malah. Tetapi oleh kerana dunia yang telah maju, siang malam kerja, SKMK, siang kerja, malam kerja, dah, tengah tu dia. Kerjalah, selagi tidak ada menunjukkan perkara itu haram, carilah rezeki. Walaupun ada hadis yang menyebut, cari rezeki ini hanya di siang hari, malam hari rehat, dan malam hari ketika kita nak berdamping dengan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak mengangkat darjat kita, martabat kita. Ha, itu dia. Tapi dah tak saya angkat darjat kita, nak kerja juga mana? Oh, kerja lah. Ha, ada benda. Selagi perkara itu haram. Tapi jangan pula kerja lah selagi perkara itu halal. Tapi jangan pula kerja benda haram yang sudah. Ha, itu dia. Tahu? Benda haram masa-masa nak raya haji ni, banyak benda. Yang kadang-kadang tuan dia pun tak berjerah nak tidur. Oh, jaga. Takut nyeret demo. Oh, tu dia. Musim-musim gaya ni. Kenapa kak jaga? Jadi kita kerja tadi benda yang jelas halal. Mana nak kerja? Kerja lah. Lagi perkara itu halal. Tak ada gapa-gapa. Semua ini adalah halal belaka dan terang hukumnya. Jelas belaka. Tak ada gapa-gapa. Dan yang dilarang ialah seperti memakan bangkai. Bangkai, benda yang sama. Contoh. Lembu. Lembu, apabila kita meleh, ia jadi halal. Kerana lembu itu makanan yang halal. Tetapi apabila lembu tadi kita tak meleh. Ataupun meleh kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Meleh kerana memuja. Memuja pokok tu, memuja patani, laut tu dan sebagainya. Itu dia panggil haram. Kalau tak semelih, dia panggil bangkai. Bangkai haram. Jadi walaupun pada awalnya halal, tapi oleh kerana tidak semelih ataupun semelih kerana lain, haram. Mudah ya, kita tahu belakang dia. Dan yang dilarang ialah seperti memakan bangkai atau darah atau daging, tulang, lemak dan sepertinya dari binatang yang haram. Lebih-lebih lagi kalau binatang itu sendiri haram. Meleh tak meleh pun dia haram. Itu dia. Supaya apa? Berbagai, banyak tau. Perkara yang body haiwan itu sendiri haram. Itu dia. Banyak benda perkara yang haram. Kaldai. Kalau dah awak kerja tu kan, awak nak makan. Itu dia.
Kalau buka terbabian memang macam lain agak haram tu. Ha tu. Mana haiwan tu sendiri sememangnya haram. Semeleh tak semeleh pun dia tu tak haram. Maka jelas tidak boleh dimakan. Dan kalau haiwan tadi, haiwan yang dimakan dagingnya tetapi tidak disembelih, haram juga. Dan meminum minuman yang memabukkan, haram juga. Ada orang tanya, ada orang tanya, meminum minuman yang memabukkan. Memabukkan itu istilah cair. Ada orang tanya, arak. Arak tu kita buat air batu, haram pada. Kok mana-mana pun tetap haram. Oh, tu dia. Arak dah sawat. Tu dia. Serta berusaha mendapatkan rezeki dan keuntungan dari jalan yang kotor. Cari rezeki, cari dah rezeki, tapi melalui jalan yang kotor. Jalan yang kotor lagu mana? Boleh. Dia mau nak berhutang dengan kita. Tapi kena ada kira. Berhutang 10 bayar 11. Riba. Mana boleh. Kerja dia. Kerja lagu mana? Orang lain kerja 8 jam setengah. Untuk dapat 2,000 sebulan gaji. Kita kerja 5 jam. Gaji 2,000 setengah juga. 2,000 juga. Curi tulang. Haa, tu dia. Nampak kerja ada. Tetapi di dalam kerja tadi, ada jalan yang kotor. Haa, tu dia. Kita tidak nak tunjuk ke mana-mana pihak. Cuma nak kongsi. Nak kongsi je. Apabila pihak berkuasa melanjut usia untuk bersara. Daripada 55, 56, 58 dan 60. Kadang-kadang kita pergi kerja tadi, ambil syarat je pergi kerja. Kita tak saya tunjuk tangan ke mana-mana, kita tunjuk pada diri kita sendiri ni. Tunjuk pada diri saya sendiri. Apabila melangkau umur 60, bawa tukak lah pergi kerja. Bawa tukak pergi kerja. Kerja kau? Kerja. Sampai bila kita nak ajak diri kita berada hal keadaannya syubhat, cari rezeki, buat klik anak bini. Ambil syarat jaga kerja. Kalau suruh kerja kat, muda-muda lah. Sampai bila kita nak mengajak diri kita, tu ampusakum. Berlainanlah kalau kita ni cergas dan sebagainya. Kita pakat tanya, muhasibu qabla an tuhasabu. Pakat hisap diri kita. Dahlah muda-muda hari tu, curi tulang dah. Lepas pada tu, apabila siapa tahap bersara 55 atau 56, diberi lanjutan tempoh. Hai, nak kerja lagi . Sehingga menyebabkan sampai bila kita nak bersubhat dalam hal keadaan mencari rezeki. Kemudian rezeki tak diwakilkan kalau suami, wakilkan anak, ke bini, ke cucu dan sebagainya. Kemudian duk marah ke anak bini. Bakpa yang tak jadi jeruk. Kerana Nabi menyebut, di dalam hati manusia ada seketul daging. Kalau baik daging tu, baiklah ia, ini hati. Panak baik mana kalau duduk dimakan perkara-perkara yang syubhat? Apatah lagi kalau jelas telah haram. Kita pakat tanya. Jalan yang kotor. Seperti curi. Tak kira, curi tulang, curi daging, curi wayar dan sebagainya. Samun. Oh, nyam orang. Judi, riba, tipu dan sebagainya. Semua ini adalah haram. Yang jelas hukumnya haram. Tapi kadang-kadang kita keliru. Keliru apabila diberi peluang, ada peluang bedah. Wah, itu dia. Jadi kita pakat tanya diri kita. Pengertian tentang hukum halal dan haram adalah perkara yang umum diketahui. Umul bahwa tahu lakot doh. No. Tetapi tentang bagaimana terjadinya hukum itu tidaklah satu perkara yang mudah dimengertikan.
Para ulama Islam telah menetapkan tarif pengertian halal dan haram supaya dapat ditentukan hukum sesuatu. Walaupun di antara mereka terdapat perbezaan di dalam pengertian. Misalnya Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah. Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah telah berlainan pendapat tentang tarif halal dan haram. Tetapi Imam Syafi'i berpendapat dan menetapkan bahawa yang halal itu ialah malam yarid anis syari'i dalilun bitahrimihi. Itu kata Imam Syafi'i, tarif halal. Barang yang tidak ada dalil dari segi syarak dengan mengharamkannya, halal lah ia, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, mudah ya. Nasi itu halal. Selagi tidak menunjuk perkara nasi tadi haram. Halal, makan ke mana-mana pun. Itu dia. Bila ia menunjukkan haram, jadi hak orang lain dah. Jadi hak baitul mal dah. Maka ada hak. Kalau kita nak, kena mitok dengan Tuhan dia. Baru jadi halal. Itu kata Imam Syafi'i. Manakala Imam Abu Hanifah pula berpendapat dan menetapkan bahawa yang haram itu ialah ma warada anis syari'i dalilun bi'illih. Barang yang ada dalil dari syarak dengan halalnya. Manakala Imam Abu Hanifah kata mana? Selagi Nabi tidak sebut halal, haram. Manakala mana-mana yang Nabi sebut haram, tidak halal. Gitu. Dia nak bagi bukti dulu. Itu Imam Abu Hanifah. Berdasarkan takrif yang dirumuskan Imam Syafi'i, maka nyatalah bahawa beliau menghukum halal tiap-tiap sesuatu yang tidak ada dalil untuk menentukan, menunjukkan haramnya. Termasuklah pula sesuatu yang sememangnya ada dalil yang menerangkan halalnya atau sesuatu yang didiamkan sahaja hukumnya, iaitu yang tidak ditentukan hukumnya. Maka suatu perkara yang didiamkan itu hukumnya tetaplah halal menurut pendapat beliau, kerana tidak datang dari syarak dalil untuk mengharamkannya. Boleh pakai belaka. Kedua-duanya boleh pakai belaka. Imam Syafi'i kata, selagi tidak mari, tidak nampak benda ni haram, halal. Abu Hanifah kata, selagi benda ni Nabi tak sebut halal, haram. Supoi, hak tunda. Itu dia. Cuma, Imam Abu Hanifah ni, manusia yang lebih halus daripada Imam Syafi'i. Halus lagu mana? Sebagai contoh gini. Dari segi kewarakannya, Imam Abu Hanifah lebih warak daripada Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, dia punya pendirian, mana-mana perkara yang tidak nampak benda itu halal, dia dah akal dah. Contoh gini. Kita pergi beli sayur. Sayur pasar. Sayur pasar tu, lumrahnya, orang Melayu tak tanya sawi bereka-reka. Itu dia. Jadi sawi tu mari mana? Mari dari Cameron Highland. Sayur tadi mari daripada Cameron Highland. Lumrahnya, orang di Cameron Highland ni tak mayaban. Tapi ada mayaban. Ada maya, bukan semua ada maya bang. Cuma dia capu. Hak maya dengan anak maya. Maka Abu Hanifah kata, aku tak makan dah benda tu. Manakala Imam Syafi'i, saya mari daripada kamera Hailem. Supa juga orang maya, orang tak maya. Tapi Imam Abu Syafi'i ni, dia gisau lagi. Siapa dia ni, mana ni? Jenis maya ke tak? Tak tahu ke eh. Lebih baik, tidak makan. Tetapi kalau orang kata, ni hak jenis mayat bah, makan. Itu dia. Itu perbezaan di antara Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Abu Hanifah lebih berlalu. Capa je mayat dengan anak mayat, aku tak say. Aku tak nak lalu dah. Imam Syafi'i kata, capa mayat dengan anak mayat, kena tanya soal lagi. Hak siapa dia awak ni? Itu dia. Mana dia lebih terbuka sikit Imam Syafi'i.
Melihat kepada kedua-dua takrif tersebut, maka perkara yang didiamkan hukumnya adalah punca perselisihan pendapat di antara dua imam yang mulia itu. Ah, itu dia. Perkara yang kesamaran, hak syubhah. Ah, itu dia. Apabila perkara yang syubhah, maka dia kena buat kajian. Supaya kita lah. Supaya kita, kita kena buat kajian tahap kita. Ah, itu dia. Sememangnya, sememangnya tersohor dah seseorang itu bersifat dengan sifat tangan panjang. Hak orang, hak dia, hak dia, hak dia. Tiba-tiba dia bawa barang kita. Ha, kita nak jual ni, new ni. Tak saya beli kau. Kita tahu dah dia tak ada punya. Kepunya jauh sekali. Kita tahu dah dia ni jenis tangan panjang. Kita nak kenyok, buat hari lah. Bubuh tak rasa, tidak wajib usul. Tak kena kelagu. Bubuh tak wajib usul situ. Tak kena kelagu. Sebab apa? Tersohor dah ia dengan tangan panjang. Dengan hak orang, hak dia, hak dia, hak dia. Maka apabila kita beli juga, itulah yang dikatakan syubhah. Kita show pula. Mungkin curi lagi lah. Maikat tu ni. Lepas baik kita, ayah kawan tak usul. Tak wajib usul. Haa, tak kena kelagu. Bos dia tidak wajib usul. Haa, boleh. Dari keterangan ini nyata bahawa Imam Abu Hanifah dalam perkara tersebut telah mengambil jalan ikhtiar, yang jalan pilih perkara yang lebih baik. Imam Abu Hanifah kata, mayang tak mayang, aku tak siap awal lagi. Haa, tu dia. Ikhtiar, jalan yang lebih baik, ya, jalan yang lebih sejahtera. Sedang Imam Syafi'i memilih jalan takhfif wa taisir, yakni jalan untuk nak meringankan beban yang dipikul oleh kita semua. Imam Syafi'i dia memikir hak ayat banyak sangat. Manakala Imam Abu Hanifah dia lebih memikirkan bagaimana hubungan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak sih, aku memang takut aku ayat Allah pakai perkara itu syubhah. Aku tak sih, kata Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i kata, eh, kita ni betul lah tak lepas weh. Tapi hak tidak terlepas, dia lagu mana? Tak kena nak lock dia jadi gitu. Ha, itu pendirian Imam Syafi'i. At-tahfif wa taisir, jalan untuk nak meringankan, memudahkan hak jenis dah tahu kapal satu ni. Haa, gitu. Pilihan beliau ini pada hakikatnya lebih banyak menurut jalan sunnah. Berdasarkan hadis hasan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya menerangkan bahawa Allah diam dari suatu, yakni tidak menyatakan hukumnya kerana rahmat kepada kita. Contoh, semayang terawih. Semayang terawih, apabila Nabi keluar tiga malam tunggu-tunggu, berjemaah, masuk malam yang keempat, orang kata tunggu-tunggu, Nabi tak ada. One way, Nabi sakit, dan berbagai lagi. Apabila di lain malam, ini malam berikutnya, orang tanya Nabi, bapa Rasulullah malam tak keluar semaya jemaah maya terawih. Ha, itu dia. Maka kata Nabi jawab kepada sahabat, aku bimbang. Aku bimbang dan aku takut apabila aku keluar setiap malam, niscaya turun hukum daripada Allah Subhanahu Taala mewajibkan sembahyang tarawih. Takut mu dak Allah, aku dak apa. Ha, itu. Memikirkan soal hamba, soal rakyat. Ha, itu dia. Di antara menerangkan bahawa Allah diam, Allah tak waktu hukum tadi kerana bimbang. Maksudnya kata Nabi, aku bimbang takut Allah turun hukumnya menjadi sesuatu. Aku dah apa? Ngaku jauh, aku lebih jauh daripada kamu, lebih jauh hebat daripada kamu. Takut mung tu dah kau. Hak lima waktu pun. Ah, itu dia. Kenapa? Aku dah turun ni, aku dah lebih ni. Kerana untuk mendapat rahmat daripada Allah kepada kamu. Aku bimbang kalau aku mari-mari tu berhukum enggak, ai susahlah rakyat aku. Ha, gitu. Dengan itu aku mengharapkan rahmat Allah turun untuk mu, bukan untuk aku. Bapa tidak mewajibkan sembahyang tarawih. Ha, jadi ya. Meringankan. Itu kaedah Imam Syafi'i ambil. Memikirkan soal orang lain bagaimana untuk menjadi baik semacam orang baik. Bukan kerana lupa untuk orang lain. Seorang pemimpin yang mementingkan diri, dia akan bawa hadiah saja.
Orang lain ikut dia. Haa, tu dia. Oleh itu, kesimpulan. Kesimpulan ni pengarang kita. Bukan daripada Imam Abu Hanifah dan juga bukan daripada Imam Syafi'i. Oleh itu, pengarang kitab kita. Oleh itu, maka janganlah kita cuba untuk mementingkan diri kita sahaja. Haa, tu dia. Hai, mentang-mentang kita jadi terlebar. Haa, jadi terlebar lagu mana? Baru yang jadi terlebar mula. Lepas kuih dia juga, gudia juga mula. Haa, tapi lah ni nak jadi terlebar pun. Apa-apa? Haa, ada sebab-sebab tu. Contoh ni contoh. Contoh kalau jenis minum arak, contoh. Haa, dia nak jadi lebar. Sahabat dia pun, hak gue minum, hak mau tanya. Oi, gu. Mana lah ni nak buat lebar tu? Hai, tobat dah kita. Tinggal dah haram minum arak ni. Dia wayak ke gu dia tu. Yang sebenarnya, hakikinya, dia tinggal minum arak tu kerana gigi pada tu. Dia pada tu, dia kata, agak perut mu nak putus dah ni. Kena minum arak lagi pun, tu kita agak perut tu pendek umur. Jadi dia susuk waktu. Apabila dia susuk, agak putus, nak putus. Bila doktor rakyat tu, dia pun jadi berlebar. Dan dia rakyat pada sahabat dia, eh, apa-apa lah. Aku ni nak tobat dah. Orang panggil tobat, tobat ulu gondok. Dia dah rakyat hakiki sebenarnya, dia kata kalau meminum lagi arak ni, agak perut pun nak putus dia. Sebenarnya hak tu ya dia mari sejik sorak ni. Haa, tidak. Tapi walau bagaimana, insyaAllah lah. InsyaAllah suatu hari dia betul-betul taubat. Jadi itu yang dikatakan hati lain, mulut lain. Tanya hati. Baik. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan pula bahawa di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara yang kesamaran. Umurun mutasyabihah. Perkara yang tidak jelas. Yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Boleh. Yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia tentang halal atau haramnya. Artinya, tidak diyakinkan salah satunya kerana tidak terang halalnya dan haramnya. Oleh pertentangan di antara dua dalil. Inilah yang dikatakan syubhah. Contoh. Buah jambu duduk tak jalan, duduk tepi kaki lima jalan raya. Pokok duduk atas tanah kerajaan. Jalan raya tu tanah kerajaan. Kalau hak ambil tanah kita pun kerajaan bayar dah. Baru iktiraf jalan raya. Memang asalnya hak kita. Tapi bila kerajaan nak buat jalan, dia bayar untuk kita. Haa, tu dia. Kemudian, dalam masa jadi hak kita, itu kita tanah wahnya. Tanah pohonnya naik besar ada buah. Oleh kerana duduk di kaki lima, kerajaan tak tanduk. Tak berbuah. Lalu ada buah. Haa, tu dia. Apabila ada buah, hak muda ke, hak tua ke, tuan dia ni masih lagi ngaku hak dia. Walahal, kerajaan bayar dah dia jadi hak kerajaan dah. Haa, tu dia. Apabila jadi hak kerajaan, dia tak boleh kata hak dia dah. Apabila kata hak dia, hak tu hak yang dikatakan syubhah. Haa, tu dia. Benda tu jelas ada hak kerajaan. Apa yang lagi kata hak dia? Yang kadang-kadang, kita keliru. Hari tu aku tanya ni. Haa, tu dia. Jadi inilah yang Nabi sebut, yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan orang. Haa, tu dia. Jadi bahasa hak dia. Bahasa hak dia. Contoh yang lain. Ini cerita benar. Apabila pasangan suami isteri telah bercerai. Apabila cerai tolak tiga, tolak satu, tolak dua, ikut. Apabila isteri nak kahwin lain, ada yang suami ni ganggu. Dia dahui isteri dia ni kahwin lain. Sehingga diancamnya bakal suami yang nak jadi suami kepada bekas isteri dia tadi. Keliru. Alasan ke apa? Takut tak boleh jaga anak. Nak agak dia jaga, tak boleh jaga dah pun. Ini banyak berlaku di dalam masyarakat kita. Isteri nak kahwin lain, diancam dengan berbagai.
Keliru. Dia berasa macam hak dia lagi. Betul anak tu hak dia. Tetapi isteri selepas cerai tu bukan hak dia dia. Ha, keliru. Banyak dalam masyarakat hari ni lagu tu. Ha, dia. Inilah yang dikatakan subhah. Dan di sini pula terletak urusan penyelidikan. Ha, tu dia. Orang kelas kita ni, kelas sejik ni, nak ambil tahu secara lebih mendalam. Ha, tu dia. Kita orang dengar ni, kita orang ngaji ni, ha, kena ambil tahu benar benda gini. Supaya tidak terjerumus ke dalam sepanjang masa berada di dalam syubhah. Masya Allah, kalau kita ingat, tak berlaku. Apa itu syubhah? Syubhah itu ialah kesamaran. Kita berasa macam hak kita lah, ada dek dia. Oh, dia. Suatu yang syubhah artinya suatu yang kesamaran hukumnya. Tidak dapat dipastikan adakah halal ataupun haram dengan cara yang betul-betul. Oh, tu dia. Jadi, kalau kita tak ngaji, tak berasa macam hak kita. Terutama macam tanah tadi, ramah. Ada juga tanah yang orang beri kepada Baitul Mal. Orang sedekah wak sejik, wak surah. Ada. Dulu-dulu, jaman-jaman tok kita, ayuh kita hari tu, dia wak beri wakah. Wak tapak sejik, tapak surah, tak ada surat cak. Cuma dia panggil 3-4 orang kat, dia raya. Ha, ni kawan nak wakah dia ni weh. Tapak surah, tapak sejik ni. Ha, tu dia. Tetapi apabila si wakaf tadi mati, mari anak tak boleh terima pas sudah. Banyak berlaku dalam masyarakat hari ni. Tanah yang diwakaf oleh hak milik harta tadi, oleh kerana tidak ada surat, dibatalkan oleh anak dengan lisan. Sialah orang yang wakaf. Berilah dia. Banyak berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung lagi syubhah, yakni kesamaran, di minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله